saya Edi dari Majalengka. Terima kasih atas waktunya. Dan saya ucapkan kepada Buya yang saya hormati, saya ingin mencoba mengapresiasi puisi dalam judul apa tadi itu? Belajar dari kesalahan. Saya dulu pernah diajarkan oleh guru saya bahwasanya yang namanya hidup itu coba Anda belajar, banyak membaca, banyak bepergian, dan banyak bergaul. Dari empat itu, guru saya dulu mengatakan bahwa ini adalah dasar menuju kamu, nggak tahu lah apa sukses apa gimana gitu. Saya ingin mengapresiasi dari halaman yang ketujuh. Ketika engkau menggunakan logika, maka logika itu akan menuntun perjalananmu secara beruntun. Mulai dari Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Tetapi ketika hidupmu menggunakan khayalmu, engkau bisa pergi kemana saja dalam sekejap. Yang saya tanyakan ini antara logika dan sekejapnya itu barangkali Bu ya, mohon untuk dijelaskan barangkali. Logika. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya begini. Kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia ini. Tentu kan kita merespon dulu. Barang yang kita lihat, umpamanya rokok, ini disebutnya perangsang. Mata kita namanya indera. Pertama adalah kita menanggapi bahwa ini adalah rokok. Ya kan begitu? Kemudian menjadi satu kenangan, disimpan dalam memori kita. Ya kan? Sekalipun kita mencemkan mata, sudah terekam, sudah di copy paste di dalam otak kita itu gambar rokok ini. Ya kan gitu. Nah, ketika yang kita lihat itu bermasalah, maka otak kita juga meregulasi persen itu. Kayaknya di rokok ini ada yang aneh gitu kan. Contohnya rokok. Kita melihat orang, juga sama manusia, Pak Ahmad, Mas Wawan, melakukan sesuatu yang tidak senonoh atau yang menjengkelkan kita, itu kan menjadi direspon. Ya kan begitu? Ya. Nah, kita merespon gejala peristiwa yang ada di luar kita ini semuanya kan tentunya tidak pakai satu tolok ukur. Ya kan? Ya. Dengan logika kita, dengan perasaan kita, dengan imajinasi kita, ya kan gitu? Yeah. Itu berbeda, tidak akan sama gitu. Kalau dengan logika, logika Anda akan melihat ada orang tetangga kita mengerang kesakitan karena kelaparan. Ketika hanya dengan logika, Anda paham. Di sebelah rumah tetangga ada orang mengerang yang kesakitan. Sedang mengerang. Mengerangnya kesakitan karena kelaparan. Sebabnya lapar karena tidak punya sesuatu yang dimakan. Sebabnya enggak punya ya karena dia orang miskin. Sebabnya miskin karena dia dulunya sekolahnya malas. Selesai. Itu kan pemahaman logika. Yeah. Tetapi ketika Anda meresponnya dengan perasaan, Anda bisa menetikkan air mata. Yeah. Nah, jadi artinya ketika dengan perasaan, Anda pasti akan melangkah kaki ke tetangga menanyakan, apa yang bisa saya bantu? Apa sakit apa? Apa kelaparan? Kalau memang dia belum makan, pasti dia akan segera mencari apa yang bisa diberikan.
Dan ketika orang itu tersentuh hatinya ingin menolong orang yang sengsara, pada saat itu saya yakin tidak akan pernah orang berpikir berapa pahalanya kok. Percaya enggak? Iya. Yang dipikiri betapa sakitnya dia, kan begitu. Sampai kita terpaksa utang pun enggak ada masalah. Iya kan begitu. Nah tapi ketika Anda membaca sajak ini, ya bukan dengan logika, harus dengan imajinasi. Ya menjadi indah. Kalau Anda menatap perempuan cantik dengan logika, Anda akan menghitung ini maskarnya berapa harganya, minyak wanginya merek apa ini nih, kan begitu. Lalu ini make upnya di mana, di salonnya ini. Tapi kalau Anda dengan perasaan Anda, Anda merasa menikmatinya kok. Seger gitu. Itulah kira-kira. Jadi sensitivitas yang harus dibangun. Nah, ya itulah makanya. Ya. Makanya kalau kita pakai logika ya akan berurutan secara gradual, secara sistematis ya. Sebab akibat terus mencari reasoning, itu logika. Tapi kalau imajinasi ya akan jauh lebih cerdas daripada akal. Sebab bagaimanapun juga akal kita kalau tidak didukung dengan kecerdasan imajinasi, ya akal juga tidak akan bisa, hanya bisa sekedar menghitung matematis. Terbatas ya. Iya dong. Iya. Saya kira gitu. Sepertinya juga ini ada tulisan Buya yang mengatakan sifat mulia orang yang hatinya sedang jatuh cinta tidak pernah punya praduga yang buruk terhadap orang yang dicintainya. Oh iya. Dalam kondisi apapun, karena praduga buruk selalu memperkeruh kemesraan cinta. Ini kan bukan logika, Bu ya. Sensitivitas yang begitu. Itulah makanya. Ya sudah sendirinya orang bercinta itu. Jangan pakai logika, hambar. Dengan rasa gitu. Oke. Iya.